Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Uban Jaya Motor nih. Kita lagi kupas tuntas bongkar rek setir. Mobil ya? Free Fire L4 nih. Ini penyakitnya rek setir atas bunyi sama bawah nih. Motor itunya yang rusak dia motor rek setir atas kolomnya. Ayo kita lanjutin liatin cara bongkarnya nih, Pak. Ayo, Pak, liatin. Teman-teman kalau yang bongkar ya, ada yang mau bongkar rek setir atas bawah yang atas motornya atas, ini caranya begini. Ayo kita liatin. Pertama-tama soket-soketnya dibuka-bukain dulu ya. Soket sama dashboard dibuka-bukain. Sama join steer-nya ya. Ini nih. Ini kok boleh tahu pakai kunci apa itu, ah? Kunci 10 sok. Kunci 10 sok. Ini buat buka airbag. Buka airbag ya. Jadi khusus airbag dia pakai kunci 10 sok ya. Ini cara bukanya nih. Kiri sama kanan harus buka dulu buat bautnya. Ini biasanya sih kalau buka itu sekitaran berapa jam, nah? Paling setengah jam kalau buka. Setengah jam buka ya. Jadi kalau bongkar ini dia estimasi paling setengah jam udah akan kelar, guys. Ini paling lama setengah jam. Airbag. Setelah airbagnya dibuka terus apa? Langkah berikutnya lagi bongkar setir ini ya. Ya, setir atas. Setir ini. Buka dulu. Setelah soket-soketnya dicopot, airbagnya dicopot, berikut langkah berikutnya adalah si setirnya nih. Setirnya dicopotin juga. Ya, maaf nih, kita lihat dari sini ya. Oke. Lihat sini nih, bautnya di atas sini ya. Dia pakai kunci L5 bintang. L5 bintang. Dia pakai kunci L5 bintang. Kalau udah tampilannya kayak gini ya. Coba lihat. Buat udah kebuka. Nah, akhirnya nih setirnya udah terbuka. Coba lihat. Kacanya kayak gini tuh, terbuka. Lanjut lagi nih. Itu apa yang dicopotnya? Soket oh. Yang ke motor restir. Jadi soketnya ke motor restir berada di situ ya, di atas ini ya. Di belakang ini kilometer. Di belakang kilometer ini ada soket. Tinggal dicopot lagi.
yang lagi yang di sini juga jangan lupa dicopot. Setelah itu kita baru bongkar apanya lagi, ah. Jadi setelah soket-soket, airbag sudah dibuka, terakhir ini kita mau buka rekstir atas ini, guys. Jadi teman-teman bisa tahu tuh rekstir atas tuh seperti apa bentuknya. Ini ya, kita tunggu aja setelah dicopot. Kita cek.